Atas speedometer ini ada lambang Piaggio ya. Lambang Piaggio masih bagus nih, warna biru. Tempong belakangnya juga masih mulus ya, garisnya masih rapi. Untuk mesinnya sendiri, dia kan kalau Vespa 2 tak ya, 150cc, 2 tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bayu dari Fintech Mania. Kali ini saya akan review Vespa Super 150 tahun 78 warna hijau. Ya, kita mulai dari depan ya guys. Untuk atasnya ini kondisinya seperti ini. Di atas speedometer ini ada lambang Piaggio ya. Lambang Piaggio masih bagus nih, warna biru. Selanjutnya ini ada logo Vespa, tulisan Vespa di sini masih terpasang dengan rapi ya. Di sebelah kanan adapun logo Piaggio nih di tengah-tengah di area dasi ya, masih terpasang dengan rapi juga. Bawahnya ada klakson juga masih orisinil nih kelihatannya. List juga nih, list jengger apa ya, ini masih ori juga bawaannya. Ini pelek juga masih orisinil ya. Ini guys, untuk rodanya sendiri dia pakai lingkar diameter 8 inci ya. 8 inci. Untuk shockbreaker-nya juga masih bawaannya orisinil. Adapun remnya juga masih bawaan. Baik, kita nanti lanjut ke bagian samping ya, guys. Baik, kita lanjutkan ya, guys. Untuk area samping ini ada kunci setang nih masih ada ya. Terus di sini ada tempat ban serep. Ukurannya juga sama itu 350 ring 8. Lanjutnya ini untuk list juga masih ada. Bordes juga masih mulus, masih ada karet pelindung ya. Masih ada karet pelindung. Terus untuk tempong belakangnya juga masih mulus ya, garisnya masih rapi, kisi-kisi juga masih rapi. Ya, kita kembali ke area belakang ya. Untuk belakangnya ini ada emblem ya, emblem 150 super, ini masih ori bawaan. Sedangkan untuk lampunya sendiri, untuk ringnya ini masih ori, tapi untuk mika lampunya ini kelihatannya bukan orinya ini ya. Kalau orinya kalau nggak salah mereknya Siem. Ya, untuk di bawahnya ada dudukan plat nomor. Dan ini udah dikasih kepet. Bicycle kepet ya. Dari belakang masih kelihatan cakep. Untuk joknya sendiri ini udah red trim ya. Udah red trim ini. Bahan semi kulit lah. Udah red trim, tapi untuk rangka dalamnya ini masih ori, masih bawaan. Ini masih ori. Tangki bensin juga masih bawaannya ini masih bagus. Kita lanjutkan untuk bagian tempong kiri ya, guys. Tempong kiri sendiri di masih garis-garisnya masih kelihatan rapi ya, masih kelihatan rapi. Di sini ada bagasi nih. Bagasi yang ya lumayan luas lah untuk naruh-naruh oli samping itu masih luas. Karet-karet juga masih orinya nih, karet tempongnya masih ori semua. Sebelah kiri ada knalpotnya itu, knalpotnya juga masih ori, knalpot masih ori. Ya, kita lanjut ke bagian mesin ya, guys. Untuk mesinnya sendiri, dia kan kalau Vespa 2 tak ya, 150cc, 2 tak. Dia pakai oli samping ya, guys. Jadi sini selahnya masih ori, masih besi. Coba kita nyalakan ya, guys.
Mari kita coba nyiapkan ya. Wah, di top chair, mantap. Dulu review kali ini untuk Vespa Super 150 tahun 78. Bagi teman-teman fintech mania yang mau berminat untuk meminang motor ini, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kalau enggak, ada di deskripsi nantinya. Salam fintech mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.